sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa afina wasfi kulla muja. Dalam bekerja itu kita jangan lupa yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu kepada para malaikatnya untuk yaitu membawa payung. Dia para malaikat itu menaungi kita, memberikan payung kepada kita. Kesian sekali. Majulah ni, sah majulah ni. Ah betul lah mau. Nah, masuk YouTube lagi. Masuk YouTube lagi. Kita insya Allah kita bekerja niat yaitu untuk memberikan nafkah kepada putra putri kita, kepada ahli keluarga kita. Nah itu akan dicatat setiap langkah kaki kanannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki kirinya maka itu adalah penghapus dosa-dosa kita. Maka setiap orang yang dia iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan risau. Karena apa? Setiap langkah kaki kanan kita, setiap hembusan nafas kita, kalau kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap detiknya yaitu kita bernilai yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in yaro dari tentunya dalam bekerja itu kita jangan lupa yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Ya, mohon diikuti. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bersama. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad asmal baraya jahan wa ausa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.